kontraktor di sekitar Saujana Putra berang dengan tindakan seorang individu yang menggelarkan dirinya sebagai Paduka Ayanda Boy. Mengikut maklumat, Ayanda tersebut sering datang ke tapak projek dan mengarahkan kontraktor di sekitar Saujana Putra untuk membayar wang perlindungan kepadanya. Ayanda tersebut juga mengugut akan membakar semua mesin yang berada di tapak projek sekiranya wang perlindungan tidak dibayar. Mengikut maklumat, ini bukanlah kali pertama ianya berlaku. Sebelum ini, suspek telah masuk ke beberapa tapak projek di dalam kawasan Saujana Putra. Kononnya setiap projek yang dijalankan di kawasan tersebut mesti melaluinya. Tidak berpuas hati dengan Ayanda tersebut, akhirnya seorang individu merakam daripada jauh ketika suspek masuk ke tapak projek.